Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya cantik Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai Cleopatra, cantik, bening, dan anggun sekali ya. Cleopatra versi Ayu Ting Ting di sini terlihat gokil sekali bersama Wendy Cagur ya. Cleopatra apalah tuh ular. Secara kostum apa gimana ya, tapi di sini memang peran Ayu Ting Ting sebagai Cleopatra nih. Cleopatra cantik, dan di sini ya terlihat sekali kegokilan Ayu Ting Ting bersama tim yang lain. Di sini ada Chef Norman Ismail juga nih ikutan ya. Jadinya Ayu Ting Ting seperti permaisuri, cantik sekali, luar biasa. Sukses memukau para penonton. Tadi sore Ayu Ting Ting memang di sini terlihat sangat cantik ya dengan kostum Cleopatra-nya. Wah, sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga rezekinya dilancarkan dan diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas kemanapun serta diberikan kebahagiaan serta kedamaian. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada yang lagi salfok nih ya. Salfok terhadap sesuatu nih ya dari gaya Ayu Ting Ting yang dipadukan dengan Syahed Syeh yang sedang duduk nih sama-sama. Ada yang bilang fokus ke cincinnya karena cincinnya sama pemirsa. Gestur tubuhnya juga sama persis. Nah, di sini di akun Instagram Pujianti48, fokus kemana? Ayo. Di sini ada salah satu penggemar dari Aisyah, Syahed Syeh, dan Ayu Ting Ting. Dari Khairiyah 421, ke cincinnya bunda sama tangannya sama gesturnya. Pujianti love you. Edi Susanto 55, cincin yang sama. Kalau diperhatikan cincin Ayu Ting Ting dan Syahed Syeh memang hampir sama dan mirip. Memang keduanya dulu pernah dikabarkan akan menikah, tapi sekarang Ayu Ting Ting dan Syahed Syeh terpisah ya. Ayu Ting Ting ada di Jakarta sedangkan Syahed Syeh sedang di India. Cinta yang benar-benar membuat orang-orang semakin takjub kepada Ayu Ting Ting karena bisa dan berhasil mendekati Syahed Syeh, bahkan pernah menjalin hubungan spesial. Dan di sini foto selanjutnya Ayu Ting Ting disandingkan dengan fotonya Syahed Syeh ketika menjadi Pangeran Salim. Dan di sini dari akun Instagram yuliaz5107, wow keren, Salim dan Anarki versi Cleopatra. Cleopatra versi Indonesia. Ayu Ting Ting didandanin apa aja tetap cantik, bahkan sangat menggoda ya. Di sini dari Atirawar, masya Allah, mau pakai baju apa saja selalu sama. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Amin ya robbal alamin. Banyak yang mendoakan Ayu Ting Ting dan Syahed Syeh masih tetap berjodoh ya, meski sekarang sudah diketahui bahwa Syahed sudah memiliki istri dan Ayu Ting Ting juga sekarang sedang melajang alias sedang jomblo. Keduanya sudah memilih untuk berpisah, tapi keduanya masih mempunyai kesamaan ya, dan keduanya juga masih selalu berkomunikasi. Di sini terlihat ya silaturahminya masih berjalan karena dua-duanya selalu memberikan like-nya di akun Instagram pribadi masing-masing. Ketika Ayu Ting Ting membuat status, Syahed langsung melike-nya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting selalu melike status dari Instagram Syahed Syeh. Apakah keduanya masih memiliki rasa yang sama? Namun keduanya terpisah oleh jarak dan waktu. Kita doakan yang terbaik saja. Semoga dua-duanya selalu bisa bersilaturahmi dengan baik ya, meski perjalanan cinta mereka sangat mengharukan.
Doa terbaik untuk Cleopatra versi Indonesia. Semoga mendapatkan pangeran yang sesuai dengan hati. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini di pos buka, Ayu Tinting berubah menjadi Bunda Sugiyoto. Soimah sampai ngakak ketawa tuh yang ngelihat tingkah lucu dari Ayu Tinting. Gokil abis dan super deh ya. Kalau udah beracting all out banget Ayu Tinting. Sehat selalu untuk Ayu Tinting. Pokoknya the best deh. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Tinting yang ditakmial sama desainer handal yang akan membuat rumah idaman Ayu Tinting yang baru. Semoga semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah ya. Dan di sini diberikan caption sudah rilis rumah baru Ayu Tinting. Wow. Mimin jadi penasaran bentuknya seperti apa ya nanti dan megah sekali pastinya. Semoga lancar jaya pembuatan rumah baru untuk Ayu Tinting dan dilancarkan segalanya. Oke sahabat, inilah beberapa berita yang Mimin sampaikan. Masih banyak lagi ya beritanya. Jangan sampai terlewatkan. Tetap stay tune di acara ini dan di channel Hilya TV. Pastinya Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Tinting dan kesehariannya. Dan pastikan ini adalah berita yang real ya, real dari kehidupan Ayu Tinting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.